guys, selamat malam. Assalamualaikum. Kali ini Bang Epan ada sesuatu yang menghentikan jejak langkah Bang Epan. Di sebelah kiri Bang Epan ada sesuatu yang unik. Mau kita liput dan kita mau kasih tantangan, guys. Mudah-mudahan berhasil tantangannya kali ini. Mudah-mudahan juga penjualnya mau terima tantangan kita. Kali ini segmennya tetap goreng-menggoreng, guys. Mudah-mudahan kalian seneng dan terhibur dengan segmen kali ini. Karena kali ini kita tuh memodalkan pedagang dengan cara kasih challenge. Dan gak usah berlama-lama lagi, guys. Jangan lupa untuk selalu stay di Hobi Makan. Yuk. Yang penting bisa jadi aja. Coba Bang pikirin, bisa gak? Oke, guys, sebenarnya 20.000 tuh isinya 12. Tapi ini kita minta tolong abang itu jadiin satu. Belum pernah sih bang ya, belum pernah sih nyobainnya. Baru pertama kali. Oh 10 biji bisa? Oh berarti kurang tahu, tapi ini gak terlalu kopong juga. Kalau yang normalnya ukurannya kayak gini nih, guys. Wih, mudah-mudahan berhasil ya. Ini yang punya abang nih. Oke. Salah aja. Eh sebelahnya sih abang ini jual es durian 11 ya. Pokok kalau kalian beli bola ubi kopong itu sebelahnya tuh di es durian 11 ya. Oke. Adonannya udah gede. Saatnya goyang menggoyang. Ini yang 20.000 ya. Kalau ukuran gede kayak gini, berapa lama ya bang, biasanya? Sekitar 8 menitan atau 7 menit sudah matang. Oke, 8 menitan. Padahal kita mau pulang tadi nih, ngambil kendaraan di masjid nih. Langsung singgah. Kayaknya ada sinyal-sinyal ini nih. Terima tantangan nih. Ini berarti dari ubi ya bang ya? Dari ubi. Dan ukuran normal tuh guys, kayak gini nih. Udah berapa lama nih bang jualan kayak kopong-kopong gini? Sekitar 6 tahunan. Dan ini punya abang sendiri atau ada bosnya? Punya abang sendiri. Oke, mudah-mudahan berhasil nih bang ya, dapat hadiah nih nanti nih. Pasti abang udah tahu nih hadiahnya apa kan. Dan kita nggak ada setting-setting guys, kita langsung spontan datang ya bang ya. Tanya si abangnya tuh berani nggak terima tantangan. Ternyata bisa guys. Wah panas nih, ini kayak sauna nih guys. Oke, ditekan-tekan. Gelembung tapi tuh? Iya. Nanti dia nggak kayak ini nih, ngembang kata si abangnya. Dan kayaknya tekannya harus kuat ya bang ya? Iya, harus kuat. Harus kuat ya? Kuatnya 12 kali lipat berarti nih. Biasanya 1 kali kan makan. Ini harus kekuatan 12 kali. Aduh. Oke, gak apa-apa. Dah, gini aja. Daripada nanti meledak. Ini tantangannya sangat berbahaya. Kita ke belakang, kita belakang. Ya. Banyak sekali, Bang. Iya, kesini nih. Waduh. Jadi, jeblos apa gimana? Pas abangnya nekan, tuk! Gitu. Langsung si abangnya kena cipratan sih. Udah biarin dulu aja, pakainya dulu aja. Guys, tadi terjadi kecelakaan dikit ya. Tapi abangnya udah dikasih ini nih. Panas ya bang ya? Iya panas. Panas. Udah dibeliin mami salapnya tadi. Ya sudah. Kita kayak kamu masak kemarin tuh yang bus. Cuman si abangnya tuh langsung ini pakai kecap manis. Kok pakai kecap manis? Iya, tadi langsung. Aman. Aman. Oke, bang aku cobain bola kopong abang. Oke. Pokoknya bola kopong ini yang paling gede pokoknya si abang bikin dan berat ya. Oke guys, kita makan dulu ya. Ini kita cobain, bismillah. Kenyal-kenyal, rasa ubinya pun terasa. Dan ini kalau kalian lihat yang ukuran normal itu kecil-kecil banget. Dan ini ukuran gede, tapi meskipun proses bikinnya itu belum selesai karena terjadi muncratan minyak setangan abang yang tadi bikin. Saya harus nyatakan ini berhasil meskipun si abang itu sebelumnya pernah bikin 10 bola kopong jadiin satu dan ini 12 bola kopong jadinya seperti ini. Oke, berhasil guys.
Mari kita bayar. Oke. Okay. Guys, itu 20.000 ya, Bang ya? 20.000. Ini saya bayar dulu yang belanjaannya. Bang, sorry, Bang. Terjadi accident tadi. Dan karena berhasil, oke. Okay. Karena Abang terima challenge kita. Nih, Bang, buat Abang. Oh ya, makasih, Kak ya. Sama-sama ya. Mohon maaf, Bang, tadi terjadi accident. Mudah-mudahan tambahan modal dagangnya bisa dipakai buat jualan ini. Amin. Thank you, Bang. Ya. Bang, nama Abang siapa, Bang? Sandi. Bang Sandi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.